بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam sejahtera. Pagi ini kita akan bagi sedikit tips bagaimana how to be happy. This is a perennial question. Banyak orang tanya macam mana nak tenang, nak tenteram, nak bahagia, nak happy-happy. Jadi ini satu isu yang kita dah ketahui bahawa dia bukan satu solusi yang direct sahaja. Tetapi bolehlah kita fikirkan. How to be happy questionnya, how? Macam bagaimana to be, nak jadi happy ataupun nak bahagia, nak tenang, nak tenteram, nak hidup yang orang kata tidaklah huru-hara. Kalau kita lihat dari segi perspektif apa yang Allah dah kurniakan kepada kita, Allah dah kurniakan kita kepada diri kita itu empat unsur. Selagi kita lahir di dunia ini, kita dibagi unsur spiritual, emotional, mental dan physical. Dan terpancar daripada unsur fizikal kita adalah apa yang kita katakan kata hati. Jadi setiap kita ada kata hati ataupun thoughts coming from the subconscious and the conscious mind. Maksudnya subconscious mind ini melengkungi, merangkumi aspek-aspek spiritual. Conscious mind itu adalah aspek-aspek logik dan aspek-aspek yang kita lihat dalam diri kita bila kita berfikir tentang sesuatu solusi ke sesuatu masalah ke tentang masalah bisnes ke masalah apa saja. Jadi semuanya berpunca daripada apa yang kita katakan thoughts at the subconscious and the conscious level. Dan thoughts ataupun pemikiran kata hati ini sentiasa terpancar. Sama ada kita suka atau tidak, dia akan datang kepada kita secara spontan. Jadi kita akan dapat banyak input-input daripada semua aspek kita. Jadi aspek persekitaran kita, umpamanya kalau persekitaran kita negatif, kita akan dapat banyak input yang negatif. Jadi pemikiran kita itu akan berlegar kepada perkara yang negatif. So selain daripada itu, aspek-aspek lain seperti aspek-aspek sosial, aspek-aspek interpersonal kita, dalaman kita, bagaimana kita nak hubungkan antara thoughts and our personality. Nak bincang ini ceritanya panjang, tetapi kita ambil yang simple saja. Yang simple ialah how to use your inner speech positively ataupun bagaimana kita nak menggunakan our thoughts to direct ourselves towards something that is more positive supaya kita tidak berkecelaru dari segi atau huru-hara dari segi pemikiran kita. Sebab kita akan dapati bahawa bila seluruh hari itu mungkin kita akan berdepan dengan isu umpamanya masalah, umpamanya kita ada contoh masalah di office. Kita bergaduh dengan bos kita. Jadi kita fikir, ala bos aku ni macam ni teruk sangat. Jadi ayat kataan tu, bos tu teruk akan berlegar di otak kepala kita sehingga hari itu kita hanya berlegar dengan isu itu. Ataupun mungkin kita ada isu lain, isu keluarga ke, isu umpamanya ada isu keuangan ke, isu bisnes ke dan sebagainya. Secara spontan, ribuan pemikiran yang positif dan negatif akan datang kepada kita. Step pertama ialah kita mesti biarkan. Apa saja pemikiran itu datang, kita biarkan dia. Sebab kita tak boleh nak lawan dia secara direct. Kita boleh mengatasinya secara indirect menggunakan positive inner speech. Kaedah positive inner speech ini insyaAllah kita akan latih anda dalam kaedah Khalifah Method yang sangat mujarab dan efektif. Tetapi secara ringkas, kita boleh gunakan, maknanya kalau sesuatu pemikiran yang negatif datang tentang sesuatu, umpamanya contoh kita ada kesusahan dari segi keluarga kita, kita bergaduh ke apa ke. Jadi pemikiran yang negatif itu akan datang. Jadi kalau kita nak mengatasinya, kita jangan terus attack pemikiran itu, tetapi kita biar pemikiran itu memanifestasikan dirinya secara berterusan. Dan kita lihat bahawa kalau kita fikirkan, dia hanya satu pemikiran sahaja. Dia bukan sesuatu realiti. Pemikiran sama ada yang negatif atau yang positif, dia belum bermanifestasi sebagai realiti. Dia hanya sesuatu pemikiran. Dan pemikiran itu tidak menjejaskan anda. Cuma kita fikir kita terjejas, sebab itu secara psikologi dan fisiologi kita terpengaruh dan kita rasa berdebar. Tetapi kalau kita fikir pada hakikatnya, what is a thought? A thought is just a thought. Nothing more than a thought. It's just satu pemikiran atau satu kata hati. Dia hanya masih di awang-awangan lagi. Dia belum sampai ke tahap memanifestasikannya. Melainkan kita
membiarkan dia memanifestasikan diri kita dan di situ kita akan stres. So, satu tips yang pertama, fikiran adalah sesuatu yang tidak boleh menjejaskan anda kalau anda boleh faham bahawa dia hanya pemikiran sahaja. Dia belum lagi sampai ke tahap yang boleh memudaratkan anda. Kalau anda boleh fikir seperti demikian, bila ada sesuatu pemikiran yang negatif, anda katakan, ini satu pemikiran yang negatif, insyaAllah aku akan biarkan dia begitu sahaja, tetapi aku akan cari satu jalan untuk mengatasinya. Dan cara nak mengatasinya memang cara, umpamanya banyak caralah. Kita akan nanti bincang dengan lebih dalam, umpamanya cara kita nak alih pemikiran yang negatif kepada yang positif. Bagi orang Islam amat mudah. Kita mula dengan mengingati Allah ataupun kita buat zikir. Umpamanya kalau kita tidak tenang, kita katakan dalam kata hati kita, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Kita jadi pemikiran yang negatif itu datang, zikir Ya Salam itu akan menyelubungi pemikiran itu, dan akhirnya pemikiran yang negatif itu akan reda dan zikir itu akan menjadi dominan dalam kita punya pemikiran kita. Dan bila ia itu terjadi dengan otomatis, stres itu akan hilang atau kesusahan itu hilang, sebab yang kita rasakan di pemikiran kita, dia bukan realiti. Dia hanya di peringkat pemikiran sahaja. Fikir-fikirkanlah untuk anda ketahui bahawa a thought is just a thought and nothing more than a thought. And you can overcome it if you think positively. And cara-cara macam mana nanti kita akan asuh anda untuk mencari dan mencapai kebahagiaan hidup. InsyaAllah di dunia akhirat. See you, champion success. Thank you.